Woi, Mr. Campreng nih, santuy. Guys, Mr. lagi kangen banget nih guys main game Stick War Legacy. Siapa di sini yang juga kangen guys? Coba tulis komentar kalian di bawah. Okay. Karena Mr. udah lama gak bermain game yang satu ini, jadinya Mr. putuskan untuk hari ini kita bermain game Stick War Legacy. Let's go. Tapi sebelum videonya kita mulai, pencet dulu itu tombol like yang ada di videonya Mr. ya guys. Langsung saja kita play. Lah, guys, tunggu dulu. Ini kok tampilannya berubah ya guys ya? Ini patungnya berubah. Ini giantnya berubah. Magikill, kemudian sword wordnya juga berubah-berubah semua. Alamak, ini beneran Mr. bermain game Stick War Legacy gak sih? Tunggu dulu. Ini ada yang aneh nih guys. Bentar ya guys ya. Coba kalau kita upgrade. Kalau kita upgrade sword wordnya guys. Apakah bisa? Oke, upgrade. Upgrade satu lagi. Oh, bisa guys tuh. Bisa di-upgrade tapi nggak berubah. Oh, tampilannya berubah deh. Berubah dikit-dikit, guys. Nah, spiritannya kita lihat tuh. Berubah dikit-dikit, guys. Oke, coba magikillnya berubah nggak? Oke, kalau giantnya tuh. Lah, guys. Ini sebenarnya Mr. bermain game apa sih? Mr. bingung loh, guys. Perasaan Mr. bermain game Stick War Legacy, guys. Coba dulu, guys. Kita upgrade spiritannya. Jadi keren loh, guys. Oh, jadi kayak spiritan robot. Ini ada update di gamenya atau bagaimana ya, guys, ya? Mister nggak paham coy. Kita upgrade dulu lah guys ya. Nah seperti ini kita upgrade. Oke, kita upgrade semuanya. Langsung kita ready. Kita cobain dulu guys. Apakah benar tuh musik-musiknya sama tapi kok agak beda. Ini game apa sebenarnya guys? Coba kita bangun dulu ini guys ya. Kita bangun dulu guys. Kita buat dulu ya. Para ini tuh hampir mirip tapi beda. No. Oke, kita coba spiritan kita guys. Oke, apakah di sini kita bisa beli-beli juga? Kita lihat dulu guys. Oke, no! Apakah Mr. bakalan kalah? Wih, tapi keren juga loh, guys. Lumayan keren juga loh, kutengok-tengok, guys. Gimana kalau kita spawn magic kill di sini, guys? Oke, kita spawn magic kill. Oh, no! Mr. langsung dihajar, men! Apakah Mr. akan mengalami kekalahan? Bentar. Mr. bisa beli nggak di sini, guys? Tunggu dulu ya. Bisa, guys. Wow. Oke, kita beli apa nih, guys? Elite Army belilah ya. Oke, karena duit Mister banyak, kita beli yang banyak juga, guys. Oke, di sini ada bomb rain. Coba kita beli, guys. Di sini ada fireball. Oke, kita beli juga, guys. Kalau ini ada golden age. Wow. Coba deh, kita pakai roket ini, guys. Wah, di roket, guys. Bayangkan, guys. Oke, kita coba pakai pasukan ini, guys. Tapi ini keren juga loh. Lihat pasukan Mister guys. Waduh guys. Jadi Mister bermain game yang berjudul itu, tunggu bentar guys, Mister lihat dulu ya. Nama gamenya itu bukan Stick War Legacy guys. Nama gamenya adalah Rise of Sketch Warrior guys. Ini mirip banget sama Stick War Legacy, tapi bedanya guys, di zaman modern seperti itu ya guys ya tuh. Pasukannya juga berbeda guys. Waduh, tapi lumayan ya guys ya, mengingatkan kita sama Stick War Legacy. Gimana kalau langsung kita hajar aja pasukan serbo. Let's go. Coba ini musiknya kenceng amat by the way guys ya. Gak bisa dikecilin guys ya. Ya udah guys, tapi seru guys musiknya itu guys. Wah, kita lawan giant yang banyak guys. Gimana kalau kita spawn ini guys, the golden age. Apakah dia kuat golden age? Golden age kayak pasukan gitu ya. Oke, kalau ini, ini juga pasukan. Lah, golden age pasukan juga. Oh, pasukannya cuma beraneka ragam guys. Wah, pasukan musuh kuat juga men. Oke, ada magic killnya. Kita hajar aja guys. Kita hancurkan saja musuhnya guys. Oh, this is the last gold. Use it wisely. Oke, wah ini keren sih guys. Ada titan-titannya juga ya. Wow. Oke, gimana kalau kita beli-beliin semuanya guys? Kita beli-beliin semua item-item yang ada di shop guys. Nah, kita berhasil mengalahkannya juga. Oh, sama. Musiknya pun sama guys. Waduh. Oke. Gimana? Ini turnamen ya guys ya by the way guys. Kita bermain mode turnamen di sini guys. Oke, kita play aja guys. Nah, Mister mau naikin apa guys yang keren guys? Kayaknya pemana deh. Kita full upgrade gak sih? Full upgrade. Sama, tunggu dulu. Ini juga keren kalau full upgrade guys. Ini deh boleh deh. Full upgrade guys. Waduh. Oke, sama ini juga full upgrade. Gak bisa guys. Habis guys. Ya udah, kita langsung ready saja guys. Tapi sebelumnya, Mister mau beli ini dulu guys. Mau beli semuanya guys. Fungsinya buat apa Mister gak tahu ya. Oke, kita beli aja. Kemudian kita beli ini. Oke, kita beli ini. Archidon Rain. Statue. Gak tahu ini Mister apa. Beli aja. Ini guys. Summon Griffon Agung.
Okay. Spawn. Oh, semuanya aja kita magical party. Apa tuh maksudnya, guys? Ini udah ya. Okay, kemudian ini. UFO. Ada UFO, guys. Wow, warrior. Coba kita beli aja lah ya. Everyone out. Semuanya keren-keren ini, guys. Thunderstorm. Ini training god. Okay, ini apa lagi nih, guys? Statue. Okay, kita beli semua, guys. Mister pengen tahu ya. Okay, kita coba, guys. Mister mau beli apa dulu nih? Dulu nih. Mister akan beli pasukan ini dulu, guys. Abisin dulu duitnya ya. Nah, kita suruh kerjanya lebih giat. Tuh. Nice. Biar kerjanya lebih giat, guys. Tunggu dulu deh. Ini Mister penasaran. UFO ini buat apa ya? Nanti kita gunakan, guys. Kalau kita diserang ya sama pasukan musuh. Waduh. Oke. Okay. Kita beli pasukan ini dulu yang banyak, guys. Oke, okay, kemudian kita suruh kerja ya. Kita suruh kerja yang bagus gitu kerjanya. Jangan males-malesan. Ayo, kerja yang bagus. Okay. Kerja yang bagus. Ini gak sih kita beli, guys? Oke, okay. Titan, guys. Alamak, kali ini buat apa nih, guys? Oh, buat statue-nya, guys. Oke, okay. Apa nih katanya nih? Time to attack force great number opponent. Titannya, guys. Bawa itu ya, bawa kapak robot. Mantap sekali, woi. Oke, okay. Gimana kalau kita beli lagi yang lainnya, guys? Bisa senap saran sih. Bentar deh. Ini apa nih? Everyone out katanya, guys. UFO coba ya. UFO mana? UFO mana? Mana UFO-ku? Huh? Tak adalah UFO kesini kah? No! UFO-nya malah kesitu. Coba kita gunakan UFO-nya lagi, guys. Ah, UFO-nya di situ. Dicomot, guys. Sama UFO satu barisan ini dicomot-comotin, woi. Yah, kalau kayak gini mah tinggal attack. Pasukan! Serbo! Let's go! Wah, ini mah keren, guys. Ini keren satu, tapi jalannya lucu ya, guys, ya tuh. Pasukan Mister jalannya amat sangat lucu sekali, woi. Kita beli pasukan ini, guys. Oke, kemudian kita coba-cobain yang semuanya nih, guys, mestinya nih. Oke, kita bom, guys. Tuh, sampai gempa gitu, woi. Sampai gempa, woi. Waduh. Wah, ini ngebom siapa, woi? Coba kalau kita pakai petir. Wah, satu map. Oke, tuh, guys. Wah. Keren kali ku tengok-tengok, guys. I'm so epic. Aku terlalu epic, terlalu overpower. Waduh. Musuhnya Mister mainin yang hard ya, guys ya. Haduh, para main. Langsung kita hancurkan saja. Yeay. Let's go. Continue, guys. Oke. Okay. Kita coba play next round. Klasik. Oke. Okay. Kita play aja di sini, guys. Nah, Mister mau naikin apa ya? Mister mau naikin statue-nya kah? Statue size, guys. Coba ya. Kita naikin. Wow, makin besar, guys. Wah. Sampai keluar-keluar. Bayangkan, woi. Ininya juga nih, guys. Oke. Nah, kita naikinin aja, guys. Sama apa ya? Titan deh. Titannya, guys. Ready? Let's go. Nah. Let's do this, GL. Good luck, katanya, guys. Kita beli ini dulu sampai habis. Jangan lupa. Kita pakai ginian, guys. Biar jalannya lebih cepat ya. Tuh, biar menambangnya lebih cepat, guys. Oke. Okay. Coba Mister nggak usah pakai ini dulu, guys ya. Nggak usah pakai ini, guys. Apakah okay. Kita bisa menang? Kita lihat bersama-sama, guys. Oke, okay, Mister mau buat ini dulu ya. Mau buat panahan, guys. Arkidon. Kita buat panahan Arkidon sebanyak-banyaknya. Abis itu kita buat pasukan ini juga sebanyak-banyaknya. Mister cuman pakai ini, guys. Cuman pakai ini ya. Karena butuh juga nih, guys. Biar cepet gitu loh. Jalurnya biar cepet ya. Oke, okay, walaupun ini banyak banget, guys, yang Mister harus cobain, guys. Ada api. Ada ini, ada itu. Mantap kali. Oke, kita beli pasukan ini. Kita habisin saja, guys. Let's go. Mister nggak beli pasukan di sini ya. Nggak pakai pasukan di sini, guys. Terlalu overpower lah ku tengok-tengok, guys. Oke. Mister akan beli ini doang nih. Mister cuma pakai ginian doang nih, guys. Oke, kita beli ginian dulu, guys. Yang banyak, guys. Pentingin yang banyak ya. Tuh, miners works faster gitu, guys. Ini mine. Oke, ini apa ya? Hah. Coba, di sini nggak ada gambar ya. Oh, ini minernya, guys. Kita langsung bisa beli minernya tuh. Nggak usah pakai lama gitu loh. Langsung bisa beli miner gitu, guys. Nice. Oke, kita suruh kerjanya biar cepat. Nah, let's go. Kita beli apa lagi nih, guys? Dulu-dulu. Oh, bisa lagi buat pasukan ini, guys. Yaudah, kita beli pasukan ini juga. Sama ini juga boleh, guys. 1200 ya. Oke. Ini agak lama lah aku tengok-tengok. Sayangnya nggak bisa cepet ya. Tuh, biar ininya cepet gimana sih? Biar ininya cepet, guys. Gak ada caranya kah? Ini kah? Nah, iya nih, guys. Biar cepet tuh ya. Wah, bisa diserang sama pasukan musuh. Oke. Okay. Kita lihat, guys.
Apakah kita bisa, maksudnya beli ini nih, ini juga penting nih. Oh no guys, musuhnya kuat juga men. Musuhnya kuat guys. Oke, kita lihat guys. Oh musuhnya ini, Spirten ya. Spirten tuh lihat tuh, sedangkan Mister pasukan biasa guys. Oh no, kita pakai ini guys biar cepet. Sama ini biar kerjanya juga cepet guys. Oke, apakah Mister sanggup menghadang semuanya guys? Apakah Mister sanggup menghadang semuanya guys? Mister gak yakin. Tapi gak apa-apa, kita buat Arkidon aja dah. Oh no! Oh no! Mister terpaksa menggunakan ini guys. Oh no, 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 no. Guys, Mister terpaksa menggunakan ini ya. Menggunakan api guys, mohon maaf guys. Mister terpaksa menggunakan ini deh. Listrik deh. Ah, aduh aman, 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 aman. Aduh, ternyata susah juga ya musuhnya, woi. Kalau nggak pakai bantuan, paramin, paramin. Aduh, oke, kita pakai ini aja, guys. Aduh, para pekerja Mister pada meninggoy semua jadinya nih, guys. Oke, kita pak keluarin ini aja lah ya. Pekerja Mister tuh meninggoy semua, guys. Oke, udah kita beli inian aja, guys. Oke, kita beli ini jangan lupa nih. Nah, ini penting, guys. Ini apa ya? Bentar, kalau bisa lihat di sebelah sini, itu kayak biar mempercepat pembelian gitu loh, guys. Di sini tuh ini nih, tuh. Training guard ya. Tuh, mempercepat pembuatan gitu guys. Biar lebih GG ya. Oke. Guys, kita bangun pasukan dari awal lagi guys ya. Percaya sama Mister, kali ini kita berhasil memenangkan pertandingan ini guys. Okay. Let's go, let's go, let's go. Walaupun sulit. Walaupun sulit, begitu sulit. Oke, walaupun Mister butuh bantuan ini tetap ya guys ya. Oke, tak apalah kalau gitu guys. Gimana kalau kita beli pasukan ini yang banyak nih? Kita habisin duitnya guys. Oke. Pasukan musuh juga udah makin banyak juga guys. Oh no. Oh no. Belum 60 nih guys. Mister pengennya sampai 60 gitu loh. Tapi pasti bakalan lama banget guys. Oke, jangan lupa pakai ini. Penting banget ini. Oke. Pakai. Nah gitu. Pakai ya. Harus pakai guys. Oke, panahan Mister udah cukup banyak kah? Belum guys. Panahan Mister belum cukup banyak rupanya guys. Oke. Ini pekerja Mister juga harus buru-buru. Ayo pekerja. Ah, let's go. Oke. Kita tinggal tungguin panahan kita jadi nih guys. Abis itu kita serang musuhnya ya. Karena penting sekali guys panahan itu ya. Oke. Kalau kurang kita beli lagi nih guys. Biar kecepatannya ini. Nah. Let's go. Wah, lihat pasukan Mister guys. Sudah cukup banyak. Gimana kalau kita serang guys? Gimana kalau kita serang? Tunggu ya. Tunggu sampai semuanya nih guys. Oke. Kita beli-beli juga. Ini buat pasukan backup-annya guys. Oke. Jangan lupa pakaiin ini. Let's go. Ya gak bisa guys. Gak bisa secepat itu pakai ya. No. Oke, tungguin aja guys. Oke, gak bisa pakai lagi dong. Yaudah, pasukan serbu. Wah, udah banyak pasukan Mister guys. Kayaknya bakal menang nih. Kayaknya sih bakal menang nih guys. Pasukan robot Mister ya. Oke. Kita langsung hajar saja guys. Kita langsung hajar saja kalau kayak gini guys ya. Oke. Kita lihat saja apakah Mister bisa menang. Oke. Oke. Fokus. Fokus ini. Nah, fokus turret-nya. Nah, kalau fokus turret-nya Mister bisa menang, guys. Let's go, let's go, let's go. Wah, GG, guys. Menang, Mister. Oh, no. Pasukan musuh, guys. Lihat. Mengalami bala bantuan, guys. Oke, tapi tetap, guys. Pasukan panahan Mister fokus turret-nya. Karena turret sekali hancur, mereka pasti kalah seperti ini. Let's go. Berapa menit, guys? 5 menit lumayan, lumayan lama guys. Oke, berarti tinggal final nih guys. Play next round. Namanya Crazy J. Final nih guys ya. Oke, Mister mau naikin panahan Mister ya. Oke, karena penting panahan guys. Sampai level maksimum. Abis itu sama Spirten. Oke, let's go. Abis ini magic kill gak terlalu penting ya guys ya. Ini aja dah. Let's go, kita ready aja di belah sini guys. Mantap kali, oke. Jangan lupa, Mister mau beli ini, pakai ini dulu. Ih, pasukan Mister udah banyak kali lah, kutinggu-tinggu guys. Pasukan inian Mister udah banyak banget guys. Oh, gara-gara Mister beli ini guys, tuh. Gara-gara Mister beli ini guys. Sudah segitu woy. Banyak kali kutinggu-tinggu. Lah, ini suruh ngapain sebenarnya guys? Lah, malah ngelawan. Malah saling ngelawan guys. Kayak mana woy? Kagak paham ya Mister guys. Oke. Kagak paham ya Mister guys. Oh. Lawan musuh dulu guys. Gitu ya. Oke oke oke. Kita akan coba beli pasukan guys. Kita bikin pasukan guys. Oh no. Musuh udah punya pasukan dong. Tidak bisa kita biarkan guys.
Tidak, kita biarkan. Oke, okay, lawan itu lawan. Let's go. Kita pakai Spiriton lawan. Dan Spiriton Mister udah level maksimum ya. Let's go. Oke, okay. Wah, kuat Spiriton guys. Nih lihat tuh. Kuat Spiriton Mister ya. Oh no. Tetap kalah juga dong. Pasukan Spiriton. Oke, okay, baiklah guys. Kalau begitu, kita gunakan pasukan ini aja. Oke, okay, Mister mau pakai apa ya ini? Nah, time to attack. Ini pasukan itu guys. Spiriton ya, muncul pasukan Spiriton. Kalau ini, pasukan apa yang muncul? Oh, ini pasukan gabungan guys. Oke. Okay. Oke, okay, langsung aja lah guys ya. Kita hajar musuhnya. Pasukan Serbo, let's go. Oke. Okay. Jangan lupa Mister mau bikin ini juga guys, pasukannya guys, yang banyak ya. Oke. Okay. Ini jangan lupa pasukan Mister biar GG. Okay. Wah, musuh juga udah punya ini Titan, guys. Wah, parah, men. Parah, men. Gimana kalau kita langsung aja beli Titan yang banyak, guys? Kesal kali Mister, guys. Ah, langsung aja beli pasukan yang banyak deh, guys. Pasukannya kita bikin aja yang banyak sebanyak-banyaknya, woi. Let's go. Guys. Udah kayak semut lah, kutengok-tengok. Wow. Ini baru GG guys. Musuhnya langsung ketar-ketir guys. Waduh. Musuhnya langsung ketar-ketir. Ini kayaknya Mister mau mainin yang mode ini story deh guys. Mister pengen tahu terakhir-akhir jalan ceritanya kita ngelawan siapa guys. Kalau di Stick War Legacy itu kan kita lawan Titan yang besar banget itu guys. Titan Kaya Rider ya. Nah, kalau sekarang kita lawannya siapa, guys? Ada yang tahu gak, guys? Kalau kalian pengen, Mister akan coba, guys. Ya, abis ini kita main mode story. Wah, okay. Ini pertarungan yang sangat epic lah. Kutengok-tengok antara kedua Titan ini, guys. Kuat Titannya ya, guys, ya. Oke, gimana kalau kita pakein ini? Oke, selanjutnya kita pakein petir. Ah, petir bukan sembarang petir ini, guys. Let's go. Petir bukan sembarang petir. Kita kasih roket saja. Musuhnya tinggal 2 Titan ya guys ya. Musuhnya itu tinggal 2 Titan. Oke, abis ini kita main mode story you guys. Let's go ya. Lihat pasukan Mister udah ngantri nih. Udah pengen menghancurkan patung itu guys. Patung berhala ya. Kita hancurkan saja. Yeah. Oke guys. Kita coba ya guys ya. Nah, kita menang nih guys. Retrieve crown. Tuh guys. Kita menang ya. Dapat nih. Wede. Oke. Gimana kalau kita bermain mode klasik campaign di sini guys? Kita main yang mode normal dulu guys. Apakah sama? Kita lihat. Archidon Annihilation. Lah, ini apaan lagi nih guys? Saya kagak tahu, woy. Oke, train miner. Oke, disuruh buat miner. Ya ampun. Masih tutorial rupanya. Oke, tap on miner. Oke, bisa digerak-gerakin. Ya udah tahu Mister ini kan Stick War Legacy. Cuman yang diganti aja ininya. Diganti aja skinnya. Terus bikin 2 clubman. Oke. Gitu kan. Bikin lagi. Oke. Training lagi. Bikin lagi abis ini. Let's go. Oke. Kita tungguin dulu. Nah yang ini apa nih guys? Kok ada 2 senjata ini lah. Senjata aneh lah. Kutengok-tengok guys. Ada 2 senjata aneh. Kutengok-tengok. Gimana kalau kita beli abis ini guys? Oke. Attack. Oke. Tunggu dulu. Musinya jangan attack dulu ya guys ya. Musinya jangan attack dulu guys. Defend dulu guys. Tungguin sampai banyak. Nah, kalau udah banyak pasukannya. Kenapa? Oke, destroy enemy statue. Udah tahu Mister. Udah tahu. Ya udah attack deh, enggak apa-apa deh. Attack deh. Mister juga pengen tahu guys. Nah, musinya defend dulu. Defend dulu. Enggak jadi. Tunggu dulu sampai pasukan Mister agak banyak kan baru attack gitu, boy. Ya udah, tungguin dulu ya, guys ya. A few moments later. Nah, ini guys, pasukan Mister udah cukup banyak ya. Ada 8 sekarang, guys. Nah, ini baru kita serbu. Pasukan Serbo. Let's go. Nah, 8 apakah bisa melawan? Udah pasti bisa nih, guys. Ini nih, guys, Mister penasaran nih pasukan apa ya? Kita beli. Oke. Lah. Ngapain? Oh, inian. Laser buat ini patungnya. Ya ampun, rugi Mister guys. Rugi dong. Oh no. Yaudah langsung aja kita hajar patungnya guys. Guys, kalau kalian pengen Mister melanjutkan game yang satu ini sampai tamat di mode story, tulis komentar kalian di bawah ya guys. Oh no. Pasukan musuh ada bala bantuannya. Kita fokus. Fokus turret. Nah, fokus turret. Ya. Oke deh guys. Sepertinya sampai sini aja kita bermain gamenya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Mister pamit undur diri dulu dong. Dadah.